Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang pasangan muda yang hendak melakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba wabah virus zombie misterius justru menyebar ke seluruh rumah sakit tersebut. Sehingga pasangan muda ini pun mencoba bertahan hidup dari serangan para zombie. Lalu apakah mereka bisa bertahan di rumah sakit berisi ratusan zombie ini? Wes, rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di sebuah rumah sakit ketika seorang dokter gagal melakukan operasi plastik pada salah satu pasiennya. Ia pun berencana untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar pasien tersebut. Tetapi ketika salah satu petugas kebersihan mencoba mengeceknya, tiba-tiba ia malah ditarik oleh pasien itu lalu film pun baru saja dimulai. Di sisi lain, terlihat beberapa pria yang ada di dalam bus mencoba menggoda seorang wanita bernama Allison gara-gara ia memiliki aset yang terlalu besar. Yang menal itu membuat Allison merasa terganggu karena ia sebenarnya hanya ingin menjadi wanita biasa saja yang tak menarik perhatian orang lain. Atas kejadian itu, Alison dan pacarnya Michael serta ibu Alison yang bernama Sylvia pun berencana mengunjungi sebuah rumah sakit untuk melakukan operasi. Namun di tengah perjalanan, mereka justru tak sengaja menabrak seekor hewan, bahkan mobil mereka juga sempat mengalami mogok. Seperti ada sebuah pertanda buruk yang menyuruh mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan. Tetapi, meski begitu, mereka bertiga tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah rumah sakit yang terlihat seperti bangunan tua, dan di sana mereka disambut oleh seorang wanita bernama Tania yang langsung membawa mereka masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Sambil berjalan menuju ruangan tunggu, Tania mencoba menjelaskan beberapa kelebihan dari rumah sakit mereka yang tak dimiliki oleh rumah sakit lain. Namun di sana Michael justru teralihkan dengan seorang perawat yang sedang membawa beberapa kain penuh dengan cairan merah. Yang menali itu membuat Michael langsung mual dan pusing karena ia takut dengan darah. Di sisi lain, ketika seorang dokter sebut saja Dr. K sedang memeriksa salah satu pasiennya yang juga merupakan seorang penyanyi terkenal, si pasien mengatakan bahwa ia datang ke sini dengan identitas palsu karena ia tak ingin ada seorang pun yang mengetahui tentang dirinya. Yang mana itu membuat si dokter terlihat sangat senang sambil mengatakan bahwa ia tak akan membocorkan rahasia apapun tentang pasiennya. Tak lama kemudian, saat Sylvia dan yang lain bertemu dengan Dr. K, Dokter K pun langsung memeriksa tubuh Alison sambil mengatakan bahwa ia bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk mengecilkan aset milik Alison tersebut. Dan pada akhirnya mereka setuju untuk melakukan sebuah operasi. Awalnya Alison sempat gugup karena ia takut jika pacarnya itu tak menyukai keputusan yang ia pilih. Namun tampaknya Michael tak peduli dengan hal itu karena ia mencintai Alison dengan sangat tulus. Bahkan ia berencana melamarnya setelah mereka selesai melakukan operasi. Saat mereka sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba seorang pria datang menghampiri mereka sambil mengajak mereka untuk mengobrol. Dan di sana si pria bernama Daniel itu malah mencoba untuk menggoda Alison hingga Michael sempat kesal padanya. Singkat cerita, saat si dokter sedang melakukan operasi pada Sylvia, Entah mengapa, tiba-tiba Michael mulai merasa gelisah karena semua orang yang ada di sana bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan, salah satu dokter yang akan mengoperasi Allison pun malah asik minum kopi di dalam ruangan operasi. Michael yang panik justru membuat kegaduhan di sana, sehingga Tania akhirnya datang dan menyuruh Daniel untuk mengajak Michael berkeliling rumah sakit sambil menunggu hingga Allison selesai melakukan operasi. Daniel kemudian mengajak Michael berkeliling sambil mengatakan bahwa Allison pasti baik-baik saja, karena operasi yang akan dilakukan oleh Allison hanyalah operasi kecil. Dan ia juga mengatakan bahwa para dokter di rumah sakit ini merupakan para spesialis yang sudah terbiasa dalam menangani berbagai macam operasi, sehingga Michael tak perlu khawatir pada pacarnya itu. Lalu ketika Daniel mengajak Michael untuk pergi ke bagian rumah sakit yang lain, entah mengapa ruangan itu terlihat sangat gelap. Sehingga Daniel pun berencana mengeceknya untuk mencari tahu kemana semua orang yang sedang bekerja di sana. Saat Michael sedang menunggu Daniel, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari salah satu ruangan yang mana hal itu membuat dirinya merasa penasaran. Dan ketika ia masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia melihat ada seorang wanita yang diikat di atas tempat tidur pasien sambil meronta-ronta seperti sedang kesulitan bernafas. Michael kemudian mencoba membantu wanita itu, namun tanpa disadari betapa terkejut dirinya saat ia tahu bahwa wanita itu sudah berubah menjadi seperti zombie. Dan ketika Daniel datang, ia pun langsung mengejak Michael untuk pergi dari sana karena ia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pasien tersebut. Dani lalu menyuruh Michael untuk pergi ke ruangan Allison, sementara ia akan mencari keberadaan dokter yang menangani pasien itu. Dan karena Michael sangat panik, ia pun langsung menghentikan para dokter yang hendak melakukan operasi pada pacarnya, hingga ia tak sengaja terkena suntikan bius yang sedang dibawa oleh para dokter. Singkat cerita, ketika Michael terbangun dari pingsan, ia menyadari bahwa kedua tangannya sekarang sedang diikat di atas tempat tidur pasien. Karena ia sudah dua kali berbuat ulah hingga menimbulkan kekacauan di rumah sakit itu. Lalu, saat Tania datang menghampiri Michael, terdengar suara aneh yang berasal dari pasien di sebelahnya, yang mana itu membuat Michael sempat panik karena ia khawatir jika makhluk yang baru saja ia lihat datang menghampirinya. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba seorang perawat datang sambil mengatakan pada Tania bahwa ada sebuah peringatan darurat sehingga Tania pun menyuruh perawat itu untuk segera melepaskan ikatan Michael. Setelah itu, Michael mengajak Alison untuk segera pergi dari sana yang mana itu membuat Alison sempat kesal dengan kelakuan pacarnya tersebut. Tetapi ketika mereka melihat ada banyak orang yang berjalan ke jalur evakuasi, mereka pun mencoba mencari Sylvia terlebih dahulu, karena Alison tak bisa meninggalkan ibunya begitu saja. Sementara itu, saat semua orang hendak pergi menggunakan jalur evakuasi, entah mengapa tiba-tiba beberapa perawat datang sambil menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana, karena ternyata seluruh orang yang ada di lantai bawah kini telah berubah menjadi zombie. Lalu ketika Alison dan Michael sedang mencari keberadaan Sylvia, tiba-tiba salah satu dokter yang sudah berubah menjadi zombie mencoba menyerang mereka berdua. Sehingga Michael pun berusaha melawan si zombie itu, tetapi sayangnya ia malah tak sengaja tersetrum oleh lampu dan tak sadarkan diri. Alison yang panik kemudian mencoba kabur dari sana karena beberapa zombie mulai mengejar dirinya hingga ia tak sengaja masuk ke dalam salah satu ruangan di mana di sana masih ada beberapa dokter yang saat itu sedang mengerjakan operasi, dan para zombie pun langsung menyerang mereka semua. Di sisi lain, ketika si penyanyi bernama William yang berhasil selamat dari serangan zombie ini mencoba mencari jalan keluar, ia justru bertemu dengan si wanita bernama Oksana yang sedang bersembunyi di dalam dapur. Dan karena Oksana terlihat sangat ketakutan, William pun mencoba menenangkannya sambil mengatakan bahwa ia akan membantu Oksana untuk keluar dari sana. Sementara itu, saat Alison sedang mencari keberadaan ibunya, ia sempat terkejut dengan kehadiran seorang wanita berwajah burik karena ia mengira bahwa orang itu adalah zombie. Dan ternyata wanita itu hanyalah salah satu pasien yang baru saja melakukan oplas pada wajahnya. Ia lalu mengajak wanita itu untuk mencari tempat persembunyian dan ketika ia hendak masuk ke dalam dapur, William dan Oksana malah mengunci pintunya dan mengusir mereka karena mereka ketakutan dengan wajah seram dari si wanita yang baru saja melakukan oplas tersebut. Setelah kejadian itu, Oksana pun mulai tertarik dengan sosok William karena ia sadar bahwa William merupakan seorang penyanyi terkenal sehingga ia mencoba merayu William agar ia mau berhubungan dengannya karena ia tak ingin mati sebelum ia menikah. Mendengar hal itu, William mengatakan bahwa ia tak bisa menerima permintaan Oksana begitu saja karena ia baru saja melakukan operasi pada adik kecilnya. Dan ketika William mencoba membersihkan adiknya, ia malah tak sengaja menyalakan air panas. Bahkan, Oksana pun tak sengaja membuat adik William malah terbakar. Melihat hal itu, Oksana berusaha memadamkannya dengan alat pemadam, tetapi ia malah tak sengaja membekukan adik William. Hingga membuat kepala adik William copot begitu saja. Dan karena William sangat panik, ia malah tak sengaja membuka sebuah ruangan berisi banyak sekali zombie yang langsung menyerang dirinya. Di sisi lain, ketika Alison mencoba mengejar si wanita berwajah burik, ia justru tak sengaja melihat ibunya yang sedang tertidur di dalam salah satu ruangan sehingga ia pun mencoba membangunkannya. Namun karena ibunya tak kunjung terbangun, Alison terpaksa membawa sang ibu beserta tempat tidurnya. Tanpa disadari, Alison malah bertemu dengan sosok zombie ngesot yang langsung mengejar dirinya Hingga Alison tak sengaja menabrak salah satu pintu yang membuat ibunya terjatuh dari tempat tidur Namun untungnya Daniel datang tepat waktu dan langsung menyerang zombie ngesot tersebut Daniel kemudian mencoba menggendong Sylvia untuk keluar dari sana dan setelah berjalan cukup jauh Mereka akhirnya berhasil menemukan salah satu dokter yang juga berhasil selamat dari serangan wabah virus zombie Sementara itu, Michael yang ternyata masih hidup itu pun berusaha keluar dari sana sambil menahan rasa pusing yang sangat tidak tertahankan. Dan ketika ia masuk ke dalam salah satu ruangan, ia pun mulai kebingungan karena di sana terdapat banyak sekali makhluk aneh, seperti makhluk-makhluk hasil eksperimen. Michael kemudian tak sengaja menyenggol salah satu botol hingga membuat seekor kodok Zuma lepas dan hendak menyerang dirinya Yang menal itu membuat Michael langsung kabur dari sana dan pada akhirnya ia pun bertemu dengan Dr. K dan juga Tania yang sedang bersembunyi di salah satu ruangan Meski begitu, mereka tak bisa terus-menerus berada di dalam rumah sakit karena persediaan makanan dan minuman mereka sangatlah terbatas. Tetapi, ketika mereka sedang mencari jalan keluar, Daniel justru tak sengaja memukul Michael karena ia mengira bahwa Michael adalah salah satu zombie. Singkat cerita, setelah Michael terbangun dari pingsan, betapa senangnya Alison karena ternyata pacarnya itu masih hidup. Namun sayangnya, ibu Alison justru terinfeksi oleh virus zombie karena sebelumnya salah satu zombie sempat menggigit kaki Sylvia. Lalu ketika dokter K hendak menghabisi Sylvia, tiba-tiba Sylvia menyemburkan darah dan mengenai mulut dokter K yang menali itu membuat dokter K pun kini juga ikut terinfeksi oleh wabah virus zombie dan ia pun sangat marah pada mereka semua. Meski begitu dokter K tak punya banyak waktu lagi sehingga ia pun mengatakan bahwa ia punya cara untuk menghentikan wabah virusnya tetapi mereka harus pergi menuju ke apotek terlebih dahulu untuk mengambil beberapa obat-obatan. Perlahan-lahan, mereka mencoba melewati salah satu lorong yang dijaga oleh zombie yang tubuhnya sedang terjepit oleh pintu. Lalu, ketika mereka hendak menaiki tangga yang dipenuhi oleh para zombie, tiba-tiba si dokter melihat ada kodok Zuma, dan ia pun menendang kodok tersebut hingga membuat para zombie mengetahui keberadaan mereka. Mereka kemudian bergegas pergi menuju ke apotek, dan setelah mereka sampai, Dr. K langsung meracik beberapa obat yang menurutnya bisa menghentikan penyebaran wabah virus zombie. Lalu, ia menyuntikannya pada tubuh Sylvia. Sambil menunggu hingga obat itu bereaksi, Dr. K pun mengaku bahwa ia telah membuat sebuah virus yang akan ia gunakan untuk menciptakan tubuh yang bisa bertahan hidup lebih lama. Dan ia juga mengatakan bahwa ia sudah mengamankan si pasien Zero alias orang pertama yang telah terinfeksi virus zombie. Namun sayangnya Michael dan Daniel justru tak sengaja melepaskan orang itu hingga wabah virus pun menyebar ke seluruh rumah sakit. Setelah mendengar pengakuan dari Dr. K, tanpa basa-basi Tania pun langsung menyerang Dr. K hingga ia meninggal dunia karena ternyata eksperimen yang dilakukan oleh Dr. K itu tidak diketahui oleh seluruh karyawannya. Yang menali itu membuat Tania sangat kesal padanya. Meski begitu, Michael yang dulunya pernah kuliah kedokteran itu pun tampaknya paham dengan obat-obatan yang ingin dibuat oleh Dr. K sehingga ia dan si Dr. Kribo berencana melanjutkan pembuatan vaksinnya. Tetapi saat mereka hendak memberikan vaksin itu pada Sylvia, Sylvia malah menggigit tangan si dokter Kribo yang mana itu membuat si dokter terpaksa memotong tangannya sendiri agar virus itu tak menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah menunggu cukup lama, tampaknya vaksin yang mereka buat tidak bekerja sama sekali sehingga pada akhirnya Alison pun terpaksa harus mengakhiri ibunya sendiri sebelum ia berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Tak lama kemudian, beberapa zombie terlihat mulai mendesak ke ruangan mereka yang menaklir itu membuat mereka terpaksa harus pergi dari sana. Tetapi karena pintunya tak bisa terbuka, Michael pun berencana untuk meledakkan pintu tersebut menggunakan bom rakitan miliknya. Dan ternyata mereka hanya perlu menggeser pintunya untuk bisa membuka pintu itu. Tampaknya mereka kini sedang berada di atap gedung dan untuk bisa menyeberang ke sisi gedung yang lain. Mereka harus melewati sebuah papan berukuran kecil sehingga mereka mencoba untuk melewati papan itu satu persatu, namun sayangnya si Dokter Kribo malah hilang keseimbangan hingga ia pun terjatuh dan meninggal dunia. Singkat cerita, setelah mereka berhasil masuk ke dalam gedung, mereka menyadari bahwa ternyata para zombie telah menguasai seluruh tangga yang ada di dalam gedung tersebut, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus kabur lewat tempat pembuangan sampah untuk bisa keluar dari sana. Setelah Michael memastikan bahwa keadaannya aman, satu persatu dari mereka pun mulai turun dari sana. Tetapi sebelum Daniel pergi, ia sempat meminta uang tutup mulut pada Tania sebesar 500 juta agar ia tak mengatakan hal ini pada publik. Dan Tania pun terpaksa menuruti permintaan Daniel karena ia tak ingin disalahkan atas kejadian yang menimpa rumah sakit itu. Lalu ketika mereka sudah hampir sampai di pintu keluar, mereka justru dihentikan oleh salah satu zombie sehingga mereka terpaksa harus mengalahkan zombie itu terlebih dahulu. Dan setelah keadaannya aman, Oksana yang sedari tadi bersembunyi pun mencoba untuk ikut bersama mereka. Di sisi lain, Tania sengaja menjebak Daniel dan membuatnya tergigit oleh zombie karena ia tak ingin membayar uang permintaan Daniel yang menarik itu membuat Daniel marah hingga ia menyerang Tania, dan Daniel pun mengatakan bahwa Tania meninggal akibat digigit oleh zombie yang ada di sana. Singkat cerita, saat mereka berhasil menemukan jalan keluar, tanpa basa-basi, Oksana pun langsung keluar dari sana. Namun, para tentara yang sedang berjaga di luar justru menembaki Oksana karena mereka mengira bahwa Oksana merupakan salah satu zombie yang mencoba kabur dari rumah sakit. Melihat hal itu, Daniel mengajak Michael dan Allison untuk mencari jalan keluar lain sebelum para tentara itu menemukan keberadaan mereka. Dan di tengah perjalanan, Michael sempat tergigit oleh kodok Zuma, yang mana hal itu membuat kakinya terluka parah. Tak lama kemudian, setelah mereka berhasil kabur menuju gorong-gorong, entah mengapa Michael tiba-tiba menyuruh Allison untuk berhenti terlebih dahulu. Lalu ia pun berencana memberikan cincin miliknya pada Allison, karena ia tahu bahwa ia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Sayangnya Alison justru menolak hal itu karena ia mengira bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk menerima lamaran dari seseorang sehingga mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sambil mencari jalan keluar. Lalu ketika Alison melihat ada jalan keluar, ia mencoba membuka saluran air tersebut tetapi tanpa disadari sebuah mobil justru melintas tepat di atas mereka hingga membuat jari tangan Alison terjepit oleh tutup gorong-gorong. Melihat hal itu, Michael berusaha memotong jari Alison agar mereka bisa pergi dari sana karena beberapa zombie mulai bergerak ke arah mereka dan setelah berjalan cukup jauh mereka akhirnya berhasil menemukan jalan keluar lain. Michael dan Daniel kemudian mencoba menggendong Alison agar ia bisa membuka tutup saluran airnya dan setelah berjuang sekuat tenaga, Alison akhirnya berhasil membuka pintu saluran air tersebut. Lalu setelah memastikan bahwa keadaannya aman, Michael menyuruh Daniel untuk menjaga Alison karena ada kemungkinan bahwa kodok Zuma yang menggigit kakinya juga bisa menyebarkan wabah virus zombie. Ketika salah satu zombie datang dan menyerang Michael, Daniel pun mengatakan bahwa Michael telah terinfeksi dan mereka juga harus pergi dari sana sebelum para tentara itu berhasil menemukan keberadaan mereka. Lalu setelah Michael berhasil mengalahkan zombie yang menyerangnya, ia akhirnya sadar bahwa ternyata Daniel juga telah tergigit oleh zombie, namun sayangnya ia tak bisa menyelamatkan pacarnya itu karena para zombie mulai berdatangan ke arah dirinya. Di sisi lain, Daniel dan Alison diam-diam mencoba masuk ke dalam salah satu mobil yang ada di sana, lalu mereka pun bergegas pergi meninggalkan rumah sakit itu. Tetapi di tengah perjalanan, Alison akhirnya sadar bahwa ternyata Daniel juga tergigit oleh zombie, sehingga Daniel pun langsung menyerang Alison. Alison kemudian menyerang Daniel menggunakan sebuah obeng yang ada di dalam mobil dan saat Daniel mulai berubah menjadi zombie, Alison langsung menabrakkan mobilnya ke arah Daniel hingga tubuh Daniel hancur berantakan lalu ia kabur dari sana. Sementara itu ketika Michael berusaha kabur dari serangan para zombie, ia justru dikepung oleh ratusan zombie tersebut dan saat ia melihat bahwa salah satu zombie itu membawa bom rakitan, yang sebelumnya ia buat untuk menghancurkan pintu, ia pun langsung menyalakan bom itu. Meski sudah terkena ledakan, Michael ternyata berhasil selamat dari kejadian tersebut sehingga ia pun berencana mencari keberadaan pacarnya, berharap ia bisa melanjutkan hubungan yang sudah mereka jalin selama ini. Di sisi lain, Alison menyadari bahwa wabah virus zombie itu ternyata sudah menyebar ke tempat lain dan ketika ia melihat ada seseorang yang sedang menyeberang jalan, ia pun langsung menabrak orang itu karena ia mengira bahwa itu adalah zombie Padahal orang itu adalah Michael, dan karena tidak fokus, Allison malah menabrak sebuah pohon hingga akhirnya mereka berdua meninggal dunia. Tampaknya tak ada seorang pun yang berhasil selamat dari rumah sakit itu. Bahkan kini, wabah virus zombie yang dapat menyebar dengan sangat cepat mulai menyebar ke seluruh kota hingga menimbulkan kekacauan di mana-mana. Lalu film pun tamat. Oke okay lah sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.